Oh, power tu. Darling, you send me. Baru-baru ni kita hampir menjejak 400 subscriber, guys. Okay, so jom kita jadi unbox benda ni. Ada dua kat sini, tapi bukan dua, tak silap satu je sebab yeah, mahal tu. Jom kita tengok kenapa dia mahal sangat. Okay, jadi kita buka ni dulu, yang pertama. So, kita pakai perantara Ninja Van. Dia ada bubble wrap tau. Eh, ini bukan, ini barang adik aku, tak tepi tu. Okay, so ini dia. Ada beli dua sebenarnya. Yeah. So lagi satu ni, ya kot, ya ni. Aku harap ini betul lah. Okay. Kita tengok dalam ni. Okay, macam ni. Aku tak nampak. Oh, oh. Ush. Dia tak letak, dia tak letak bubble wrap tu eh. Gila. Tapi tu lah bahaya tak letak bubble wrap ni. Kalau ada baling-baling ke, risau juga kan. So ini dia. Dia diletak dengan kertas ni. Kuku semua ada lah kertas-kertas ni. Kita masuk dalam ni. Okay, so apa kita ada kat sini? Kita ada kuku lah punya. Bawah dia macam dah ada orang buka. Tak tahu kenapa dia macam dah terbuka sikit ni. Ya, yeah, so kita buka yang ni. Kita buka kat atas lah. Okay, done. So kita buka. Okay, so lupa tunjuk kotak luar dia. Kotak luar dia macam ni. Ini muka ni muka depan dia, muka sebelah dia. So ni muka dekat dia punya bahagian sini lah. So ya, ni belakang dia kosong. So jom kita buka. Okay, so macam tu. Wow 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 wow. Rahit dia tu. Wow. Okay, so bila korang buka tu ada manual lah. Dia punya manual. So sekarang ni siapa je baca manual kan. So ini dia barang dia. Air Purifier. Purifier macam tu lah. So eh, korang just tarik je dia punya tu. Dia ni kuku punya je nama. Kuku punya je nama. So memang gempak lah. Korang just tarik je. And dalam dia safety gila. So kalau korang tak ada hancur tak apa. Dalam dia ada spine. Spine ni uish, besar gila spine dia. So memang safety lah untuk dalam dia. Kalau kotak dia hancur mungkin rosak kat luar, tapi dalam dia selamat. So dekat bagian sini kita ada charger cabin. Dia guna micro USB. Okay, so jarang dah nampak sekarang ni micro USB. Selalunya orang sekarang guna Type-C je. So kita dapat micro USB punya. Yes, ini micro USB. Kalau kau tak nampak, kalau kau tak tahu, micro USB. Micro USB ni dia dekat sini, tengah ni dia ada macam urat-urat dia tu. Lepas tu kat belakang ni ada macam tu, kau nampak kan. Kalau Type-C dia lurus je. So yeah, ini micro USB charger caging. So this kita punya barang utama, main produk kita pada hari ni. Okay, so ada kertas lah. So yeah, okay, saya tunjuk satu-satu. So kecil gila, memang portable lah. Memang kau nak bawa pergi mana ke, dalam kereta ke, dalam bilik ke, memang sesuai. Okay, pergi tempat kerja ke, memang sesuai. So atas ni dia punya tempat keluar sub lah macam biasa. Ni dia punya jenama, kuku. Yang belakang ni tempat charge dia guna micro USB tadi kita punya charger. And yeah, dekat belakang ni dia punya tempat keluar sub lah kot. Lebih kurangnya tu. Ya, okay. So, okay, nampak. Oh, okay. So, cara letak dia kan. Okay, ni kotak dia korang nampak kan. Okay. Okay, dia. Okay, kotak dia macam ni tau. Contoh kalau ni atas meja korang. Ni atas meja korang, korang letak macam ni. Ha, so memang korang letak macam ni kat korang punya meja. So, memang selamat gila lah. Memang cun lah habis. So, nampak dia punya belakang dia. Dia punya kestabilan tu aku rasa boleh lah. Macam kalau... Okay, tak ada rosak kan. So boleh lah. Bukan tak rosak, tak air tu lah. Okay, stabilin dia okay. Okay, selamat. So dia punya bentuk tu, dia punya reka bentuk tu lain sikit. Depan ni macam telur, belakang ni okay, dekat nampak eh tempat letak dia. So aku selamat. So yes, manual. Kita perlukan manual untuk buka dia. So, Cuckoo AQ Plasma Ionizer. Yes, tu nama dia kot. Ni kot. Tak tahulah. So, Cuckoo. So, yeah, let's go. So, ni. How to use. Okay, kita cari yang ni lah. Cari yang how to use lah. How to use. Musrat 12. Okay.
Okay. Unplug the power cable when not for long period. Please check the phone before use. Okay, so dia suruh masukkan micro USB ni dekat belakang ni. So macam biasa lah, ambil korang punya kepala charger. Ni kepala charger. Ni kepala charger tau. Aku pakai kepala charger iPhone keempat kan. So ya, yeah. Kita letak kat sini, cucuk bawah ni. Okay, start. Let's go. Cucuk. Jom. Cucuk. Oh, power tu. Nampak? Warna biru. Ui. Dah boleh start lah. Cuba kau dengar. Dengar tak? So, ya. Yeah. Macam tu lah dia punya. Air purifier. Plus bang ionizer. Berfungsi. So, ya. Yeah. Okay. So macam ni lah. Senang je. Letak macam ni. Okay. So aku tahu kau nampak ke tak, baru aku tunjuk lah. Okay, so macam ni ada punya tu. So kau nampak tak warna biru dia tu. And warna biru dia ni. So memang gempak lah. So ni warna putih dia. So ni tepat dia macam tadi aku cakap lah. Tepat cocok dekat belakang ni. So kalau warna biru macam ni, dia tengah bergerak lah. Okay. So kita kembali balik ke rancangan memasak kita. So aku rasa tak ada apa-apa dalam tu. Ni manual dia macam biasa tadi aku tunjuk. So aku rasa harap korang dapat membantu lah sedikit sebanyak kalau korang. Sebab ada kebanyakan ni air purifier pun besar-besar kan. So ini setakat ni paling kecil lah. Memang sesuai gila nak letak dekat mana korang, tempat korang. Dia akan sedut angin-angin kotor masuk dalam ni. Buat kerja sendiri, kita just hidupkan pakai micro USB dekat kepala charger dan boom. Start. So yeah, tu je guys untuk video kali ni. Subscribe sebab kita nak hampir 400 subscriber lah. So aku tak tahu nak buat apa lepas 400 subscriber. Mungkin tunggu lagi 100-500 subscriber, buat giveaway kot. Giveaway ikutlah nak macam mana kan. So itu je untuk video kali ni. So see you guys in my next video. Bye bye. Gila gempak lah.